Final Four Proliga 2024 putaran kedua digelar di Gor Jatidiri, Semarang mulai 11 hingga 14 Juli 2024. 6 pertandingan sementara sudah tersaji dalam 2 hari Final Four Proliga 2024 putaran kedua. Klasemen top scorer Final Four Proliga 2024 berubah pada Jumat, 12 Juli 2024. Paling menjadi sorotan adalah pemain lokal voli putri yang ikut bersaing di papan top scorer Final Four Proliga 2024. Pemain lokal yang terbanyak mencetak poin tentu saja dari Jakarta Bin, yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Meski kalah di laga terakhir Final Four Proliga 2024 putaran kedua, Megawati Hangestri Pertiwi mampu mengoleksi 77 poin. Selain itu, pebola voli putri tanah air yang ikutan alias baru meramaikan klasemen top skor Final Four Proliga 2024 dengan kemunculan Junaida Santi. Junaida Santi mendapatkan kesempatan unjuk gigi bersama Jakarta Pertamina Enduro sejak laga ketiga babak Final Four. Santi dipercaya oleh pelatih Eko Waluyo untuk menggantikan pemain asing, Ivana Vanjak, yang harus berkutat dengan cedera. Terkini, pemain yang baru akan berulang tahun ke-17 pada 12 Agustus nanti itu, menjadi tulang punggung Pertamina dalam pertandingan kontra Jakarta Popsivo Polwan. Dalam pertandingan pada Jumat, 12 Juli 2024, di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Santi mencetak poin terbanyak bagi Pertamina dengan catatan 18 angka. Rinciannya, Santi mencetak 17 poin attack, rasio sukses 60,7%, dan 1 servis AC. Kendati dapat memberikan perlawanan sengit, Santi dan Pertamina harus kalah dari Popsivo dengan skor 0, 3, 31, 33, 16, 25, 20, 25. Terlepas dari hasil akhir yang belum sesuai harapan, penampilan pemain yang baru saja menjalani debut dengan timnas putri di AFC Challenge Cup itu mendapatkan apresiasi dari pelatihnya. Dalam 4 penampilannya di babak Final Four, Santi telah mencetak 55 poin. Santi menyamai catatan kompatriotnya, Nurlaili Kusumah Diningrat, yang memperkuat Jakarta Electric PLN. Keduanya berbagi posisi ke-10 dalam klasemen top skor. Selain Santi dan Nurlaili, 2 pemain Indonesia lain mengisi posisi 10 besar yaitu Arselanwari Purnama, Popsivo, 60 poin, dan Megawati Hangestri Pertiwi, Jakarta Bin 77 poin. Klasemen top skor putri dikuasai oleh 2 pemain asing dari Popsivo yaitu Madison Kingdon Richelle dan Irina Voronkova, masing-masing dengan 125 dan 121 poin. Klasemen top skor Final Four Proliga 2024, Putri, Jumat, 12 Juli 2024. 1. Madison Kingdon Richelle, Jakarta Popsivo Polwan, 125 poin. 2. Irina Voronkova, Jakarta Popsivo Polwan, 121 poin. 3. Marina Markova, Jakarta Electric PLN, 119 poin. 4. Polina Shemanova, Jakarta Pertamina Enduro, 95 poin. 5. Kara Bajema, Jakarta Bin, 92 poin. 6. Megawati Hangestri Pertiwi, Jakarta Bin, 77 poin. 6. Katerina Zitkova, Jakarta Electric PLN, 77 poin. 8. Kenia Charchaces, Jakarta Bin, 61 poin. 9. Arselanwari Purnama, Jakarta Popsivo Polwan, 60 poin. 10. Nurlaili Kusumah Diningrat, Jakarta Electric PLN, 55 poin. 10. Junaida Santi, Jakarta Pertamina Enduro, 55 poin. Grand Final Proliga 2024 mempertemukan Jakarta Electric PLN versus Jakarta Bin akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jakarta Electric PLN menyegel tiket Grand Final Proliga 2024 setelah mengandaskan perlawanan Jakarta Bin di Gor Jatidiri, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juli 2024, dengan skor 0, 3, 17, 25, 20, 25, 21, 25. Hasil ini membuat Electric PLN mengemas 12 poin, dan menyisakan 1 match sisa di babak Final Four. Sedangkan Jakarta Bin yang sudah memainkan 5 laga, berada di peringkat kedua dengan koleksi 9 poin.
Sama seperti Electric PLN, Megawati Hangestri dan kawan-kawan menyimpan satu laga sisa di Final Four. Menariknya, meski peringkat 3-4 yakni Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo Polwan bisa menyamai perolehan poin Jakarta BIN di klasemen akhir. Namun ada satu hal yang membuat akhirnya Megawati Hangestri dan kawan-kawan melenggang ke Grand Final. Duel Jakarta Electric PLN versus Jakarta BIN di perebutan juara Proliga 2024 Putri menghadirkan sejumlah sorotan. Pertama, Megawati Hangestri berpeluang untuk mengakhiri penantian meraih titel juara Proliga pertama. Sejak debut di kompetisi kasta tertinggi bola voli Indonesia 2017, Mega belum pernah meraih kampiun. Prestasi terbaiknya ialah menjadi runner-up di musim 2023 bersama Pertamina Fastron. Kedua, Electric PLN kembali ke laga puncak setelah 7 tahun. Terakhir kali tim bentukan BUMN ini berlaga di perebutan titel juara Proliga ialah musim 2017. Dan yang terakhir, Magis Wilda Nurfadilah Sugandi kembali ampuh. Setiap tim yang dibela istri Doni Haryono itu, selalu tampil di laga final Proliga. Tercatat 8 kali, termasuk Jakarta BIN, Wilda Nurfadilah Sugandi berlaga di laga puncak, dan 6 di antaranya sukses dikonversikan menjadi titel juara. Alasan Jakarta BIN lolos ke Grand Final Proliga 2024 sedikit diulas sebelumnya, Jakarta BIN secara perolehan poin bisa disamai oleh salah satu antara Jakarta Popsivo Polwan atau Jakarta Pertamina Enduro, yakni 9. Namun yang membuat Jakarta BIN otomatis lolos ke Grand Final Proliga musim ini tanpa menunggu babak Final Four usai, karena menang dalam rasio set. Jakarta BIN saat ini memiliki rasio set 10-6, 1,66666. Sedangkan Popsivo Polwan dan Pertamina Enduro mempunyai rasio set yang sama 5-10, 0,5. Jika diskenariokan Jakarta BIN di laga pamungkas babak Final Four kalah 3-0, maka rasionya menjadi 10-9, 1,11111. Kemudian salah satu dari Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro, salah satunya menyapu bersih dua laga sisa. Dengan demikian, memiliki rasio set 11-10, 1,1. Sesuai regulasi, penentuan klasemen jika sebuah tim memiliki jumlah kemenangan dan poin sama, maka akan dilihat dari rasio set. Dalam hal ini Jakarta BIN mempunyai rasio set lebih baik, dan tidak mungkin disamai baik dari Popsivo dan Electric PLN. Asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, mengulas penyebab Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan gagal untuk mengamankan tiket final lebih dulu pada putaran 2 babak Final Four Proliga 2024. Jakarta BIN harus menunda mimpi mereka untuk melangkah ke Grand Final lebih cepat. Misi mereka gagal setelah dikalahkan Jakarta Electric PLN pada pertandingan di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juli 2024. Duel yang sekaligus menjadi penentuan perebutan tiket laga puncak itu dimenangi Electric PLN dengan 3 set langsung, 3-0, 25, 17, 25, 20, 25, 21. BIN yang kemarin tampil gahar pada laga pembuka putaran 2 Final Four dengan melawan Jakarta Pertamina Enduro, kali ini justru melempem. Serangan Kenia Charchaces hingga Megawati banyak yang mudah terbaca atau dihalau skuad asuhan Chamnan Dokmai. Asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, mengakui bahwa timnya hari ini bermain kurang maksimal, terutama dalam aspek servis dan receive. Hal ini kontras dengan Marina Markova CS, yang memiliki servis-servis tajam nan membunuh untuk membuka serangan. Tekanan terutama diarahkan pada outside hitter asing BIN, Kenia Charchaces. Performa pemain asal Kuba itu menurun hingga diganti oleh pelatih. Charchaces, beberapa kali diganti, karena tidak bisa memberi kontribusi bagus seperti biasanya, tutur asisten pelatih Jakarta BIN, Labib. Kalau kurang fit sih tidak,
Pemanasan dia bagus, tetapi barangkali dia sedang bete karena sering diserang Recife dan bolanya tidak jadi. Dia diserang terus lewat servis. Sedangkan servis kami tidak membunuh, hanya asal masuk, lanjut asisten bagi pelatih utama, Danai Sriwacara Mamakul. Labib mengambil hikmah dari kekalahan anak-anak asuhnya agar tetap mawas diri dan kembali mengevaluasi apa saja yang kurang. Beban sih tidak ya, jawab Labib saat ditanya apakah pemain bin terbebani karena tinggal satu langkah ke final. Mungkin ini ya alhamdulillah biar pemain tidak terlalu percaya diri. Untuk evaluasi para pelatih juga, karena dari kekalahan ini, mungkin kalau nanti ke final bisa lebih memahami serangannya ke siapa-siapa saja. Atur strategi lagi, jelasnya. Karena menelan kekalahan hari ini, maka Bin masih harus berusaha meraih kemenangan ketika berjumpa Jakarta Popsivo Polwan nanti. Bin sebenarnya tidak perlu menang. Dengan keunggulan 2 kemenangan dan 6 poin dari Pertamina dan Popsivo, paling tidak mereka harus mencuri 1 poin dengan memaksakan set kelima di laga berikutnya. Persiapan lawan Popsivo kami harus all out. Menang 3-2 atau kalau kalah harus skor 3-2 agar bisa lolos final, katanya. Iya, kami tinggal butuh 1 poin saja. Tetapi sebenarnya kalau hitung-hitungan dengan Popsivo, mereka sudah kalah 4 kali, sedangkan kami baru 3 kali. Pokoknya yang penting kami bisa ambil 1 poin biar tidak sampai hitung-hitungan itu, tandas Labib. Jakarta Electric PLN secara mengejutkan berhasil menjadi tim bola voli putri pertama yang memastikan tiket lolos ke Grand Final Poliga 2024. Electric PLN sukses membungkam tim bertabur bintang Jakarta Bin pada laga seri kedua babak final for Proliga 2024. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dipaksa bertekuk lutut lewat pertandingan 3 set langsung. PLN menang dengan skor 3-0, 25-17, 25-20, 25-21, pada laga yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang, Jumat, 12 Juli 2024. Bin langsung membuka keunggulan 2 angka beruntun usai poin yang dihasilkan Kara Bajema dan Mirasuci Indriani. Keunggulan 2 poin Bin masih bertahan sampai skor 4-2. Tetapi, keunggulan tak berlangsung lama. Electric PLN mampu mengejutkan dengan mencetak 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 7-4. Yola Yuliana dan kawan-kawan justru makin menjauh usai memperbesar keunggulan menjadi 11-7. Upaya back attack dari Kenia Charchaces berhasil diblok dengan baik oleh Marina Markova yang tampil solid. Markova bahkan kembali mencatatkan block point usai menghadang spike keras Megawati. PLN makin jauh memimpin dengan skor 15-11. Spike Kenia Charchaces yang terlalu memanjang akhirnya menghasilkan keunggulan 6 poin untuk PLN pada technical timeout kedua dengan skor 16-11. Bin seperti kehilangan arah pada set pertama hingga melakukan rotasi dengan memasukkan Ajeng Fiona Adelea. Namun, 2 kesalahan serangan dari Ajeng di akhir penghujung laga justru memuluskan kemenangan untuk PLN pada set pertama. Memasuki set kedua, laga kembali berlangsung ketat saat kedua tim saling berbalas poin pada 10 poin awal. Bin memimpin 1 angka pada skor 10-9, keunggulan Megawati dan kawan-kawan bertambah pada pertengahan laga dengan skor 14-10. Namun, lagi-lagi kejutan ditunjukkan tim besutan Camnan Dokmai itu usai berhasil mencetak 7 poin beruntun. Servis tak pernah lepas dari tangan Marina Markova hingga membawa PLN berbalik unggul menjadi 17-14. Rentetan 7 poin beruntun PLN baru terhenti karena servis error yang dilakukan Markova sendiri. Efektivitas serangan Bin cenderung menurun pada set kedua setelah kontribusi Kenia Charchaces yang baru mencetak 2 poin sampai pertengahan laga. Sementara serangan PLN semakin tajam berkat penampilan impresif dari Nurlaili Kusuma. PLN mampu mempertahankan keunggulan dengan baik hingga mencatatkan set point usai spike keras Markova berhasil menembus pertahan Bin.
Tak butuh lama-lama lagi, PLN segera menuntaskan set kedua sekaligus mendekatkan langkah mereka. Pada set ketiga, performa impresif elektrik PLN kembali berlanjut usai mereka berhasil mencetak 3 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Langkah mereka menjadi lebih mudah usai banyaknya error yang dilakukan pemain BIN. PLN akhirnya berhasil memperbesar keunggulan mereka hingga 5 poin pada technical timeout pertama dengan skor 8-3. Setelah itu, PLN kembali memperlebar keunggulan menjadi 9-3 hingga bertahan sampai 12-7. Gelagat kebangkitan sempat ditunjukkan BIN usai berhasil memangkas ketertinggalan menjadi 11-12. Sayangnya, upaya menyamakan kedudukan justru gagal usai attack error Charcaces yang terlalu memanjang keluar. Error demi error justru kembali dilakukan pemain BIN saat serangan back attack Karabajema tidak melewati net dan membuat PLN menjauh lagi dengan skor 16-12 pada technical timeout kedua. Setelah istirahat sebentar, kesalahan dilakukan Wilda saat melepaskan serangan bola quick yang tidak melewati net. Elektrik PLN makin tak terbendung usai mereka berhasil memimpin pada skor 21-14. Tetapi, Megawati dan kawan-kawan masih menjaga asa usai memperkecil skor menjadi 17-21. Meski begitu, PLN akhirnya berhasil menuntaskan laga dengan satu spike keras. Pencapaian yang luar biasa bagi tim tersukses dengan 6 gelar juara Proliga itu setelah 6 tahun gagal lolos ke final. Tetapi musim ini menjadi tim pertama yang lolos ke laga puncak. Padahal mereka hanya berstatus sebagai underdog usai menjadi tim terakhir yang lolos ke babak final 4 sebagai peringkat keempat.